Yeah, everyone, welcome back on Mahwat YouTube channel. Still with me, Tio. Nah, kalau kemarin-kemarin kan gue udah bahas tentang history, ya nggak sih? Bahas tentang review, terus rekomendasi, segala macam kan. Nah, kali ini, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada beberapa jam tangan, tapi ini akan gue bahas tipis. Ya, beberapa di antaranya akan gue bahas tipis, tapi yang lebih mau gue bahas di sini ini adalah tata cara membaca bezel pada jam tangan tersebut, atau yang ini ya, salah satunya. So, stay tune ya. Nah, yang bakal gue bahas bezelnya adalah dari jam tangan diver ya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, biasanya kalau di jam tangan diver itu kan selalu punya bezel ini ya, bisa diputar krek 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 ini. So far pasti udah ada yang tahu gunanya buat apa, tapi ada juga yang mungkin masih kept in the dark. Apa sih ini maksudnya bezel bisa diputer-puter terus ada angkanya gitu nggak sih? Ada yang bingung ini kenapa sih ada angka 50 kok terus selalu ada pip lume di sini, yang biasanya kalau mungkin kena cahaya glow in the dark yang di sini pasti nyala, tapi kenapa yang lain enggak, cuman angka 50, 40, 30. Nah, ini sebetulnya berfungsi menghitung waktu yang udah dihabiskan. Nah, jadi kalau kalian aktivitas, misalkan dalam contoh karena ini diver bezel ya, diver watch, kalian menyelam, itu sebetulnya bezel ini gunanya untuk menghitung waktu yang udah dihabisin, berapa lama kalian waktu menyelam, waktu diving itu sebenarnya udah berapa lama. Nah, biasanya 15 sampai 20 menit pertama itu ditandai per menit, atau biasanya warnanya juga berbeda. Karena menurut para diver profesional, dengan perbedaan warna ini akan lebih mudah lagi untuk dibaca ya, dan lebih membantu untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk muncul ke permukaan. Karena biasanya kan tabung gas itu dia punya batas ya, antara 15 sampai 20 menit, dan pada kedalaman tertentu biasanya seorang penyelam kalau naik ke permukaan itu nggak boleh langsung kan, mereka harus perlahan-perlahan. Jadi diver bezel ini sangat diperlukan sekali. Oke, langsung aja caranya gimana. Nah, misalkan jam tangan ini, let's say jamnya gua posisiin dulu ya supaya ini kalian gampang lihatnya. Let's say jam tangannya gua posisiin di posisi ini 10-10. Nah, caranya bagaimana nih? Cara bacanya adalah ini kan lume pip. Biasanya yang bentuknya segitiga atau bulat menonjol, nah itu lume pip ya. Kalian sejajarkan dengan jarum menit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian sejajarkan dengan jarum menit. Nah, otomatis jam ini nanti kan akan tetap berjalan. Akan tetap berjalan. Let's say ntar menitnya udah di sini di angka 4. Cara mengetahui waktu yang kalian habiskan, kalian tinggal melihat lume pip ini, lalu kalian hitung ke jarum menit terakhir ini. Berarti yang kalian habiskan ini udah 10 menit. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. That's why kenapa kalau di jam diver lume pip ini selalu ada luminosnya, atau mungkin yang kalian umumnya bilang lum, atau mungkin glow in the dark ya, karena ini adalah penanda kalau kalian di dalam laut atau di dalam gelap pasti dia akan memancarkan cahaya kan, di marker hands sama lume pipnya. Nah, jadi ini merupakan penanda awal kalian ya, jadi kalian bisa tahu. Jadi kalau misalkan udah di posisi ini, kalian artinya sudah menghabiskan kurang lebih 10 menit. Nah, tergantung kalau seandainya tabung gas kalian
kurang lebih bertahan 15 menit pada kedalaman tertentu. Mungkin di waktu ini kalian udah harus prepare untuk ke permukaan secara perlahan. Nah, jadi kurang lebih begitu cara membaca diver bezel atau mungkin bezel yang terdapat pada jam tangan diver. Tapi nggak cuman waktu diver aja sih, kalian jalan kaki pun juga bisa. Jalan kaki kemana, naik motor kemana. Nah, kalian bisa menggunakan bezel pada jam tangan diver ini dengan cara yang sama. Nah, kebetulan yang lagi gua bahas sebagai contoh ini adalah Orient Star dengan kode SKU REAU0306L. Movement-nya automatic dengan kaliber EF6N47 ya. Untuk case-nya itu stainless steel, glass material-nya udah sapphire dengan anti-reflective coating. Dan untuk case back-nya screw case back dengan logo Orient Star ya, dan di sini tertutup rapat, bukan exhibition ya. Nah, untuk diameternya kurang lebih ada di 43,6 mm dan ketebalannya ada di 14 mm. Nah, untuk diver bezelnya sendiri ini adalah salah satu yang favorit gua karena untuk geriginya dia termasuk coin edge ya. Jadi tipis tapi rapih kayak pinggiran koin ya. That's why disebut coin edge. Salah satu favorit gua. Nah, untuk lug width-nya sendiri, kalau kalian suka gonta-ganti strap, ini lebarnya 22 mm. Dan untuk water resistance-nya sendiri ada di 200 meter. Dan gak cuman itu, Orient Star ini punya power reserve indicator ya. Itu power reserve indicator itu di 50 jam. Jadi ini kurang lebih power reserve-nya 50 jam kalau terisi penuh. Dan untuk di angka 3, yang sejajar dengan angka 3, ini adalah fitur date. Dan untuk harga sendiri, kalian bisa langsung cek di website kita. Orient Star ini kalian bisa bawa pulang kurang lebih ada di harga sekitar 8 jutaan ya, 8 jutaan. Oke, okay, everyone. Mungkin yang mau berburu atau mungkin udah ada yang punya jam tangan diver tapi masih belum tahu cara pakai rotating bezelnya. Nah, mungkin sekarang bisa dicoba. Pasti utak-utik nih. Pasti utak-utik nih. Abis ini utak-utik. Terus abis utak-utik, terus ngeliat lagi, terus keracunan sama Orient Star-nya. Oke, okay, next. Yang bakal gua bahas ini adalah jam tangan dengan fitur GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, untuk sekarang istilah itu memang udah nggak dipakai ya, tapi sebutan GMT tetap dipakai pada jam tangan yang dapat menunjukkan waktu pada ya seenggaknya dua zona waktu sekaligus ya dalam satu jam. Jadi kalian ngelihatnya ini jamnya satu nih, tapi bisa ngelihat zona waktunya itu seenggaknya dua, kayak gitu ya minimum. Nah, jam tangan dengan fitur GMT ini diawali dengan permintaan nih, ini history ya, permintaan maskapai penerbangan Pan Am kepada Rolex agar membuat jam tangan khusus untuk pilot-pilotnya yang seringkali menempuh perjalanan Transatlantic yang kemudian memunculkan model GMT Master. Nah, kalian kalau misalkan sering banget, oh Rolex GMT Master, GMT Master. Nah, itu salah satu sedikit serpihan historinya ya. Kan untuk di bezelnya ada 24 hour ya. 24 hour. Ini indikator 24 hour. Ini 24, 22, 20. Nah, pasti beberapa kalian udah dari kalian udah tahu kan kalau 24 hour itu menunjukkan AMPM. Nah, ini kebetulan yang gua pegang adalah Seiko Presage GMT ya. Tepatnya ini Seiko Sharp Edge. Nanti detailnya bakal gua bahas, tapi ini gua mau bahas fungsi GMT-nya.
Nah, cara bacanya gimana sih? Nah, ini let's say ya. Kalau di Seiko ini caranya adalah tarik crown sampai posisi setting. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Let's see. Wah, waktu diputar dia kan jarum GMT-nya ikut bergerak. Nah, kalian cari dulu posisi kira-kira negara lain yang kalian mau tuju. Kira-kira ada di waktu apa, AM atau PM? Let's say, kalau di area sini berarti dia AM ya. Let's say dia jam 4. Ya. Tapi perhatiin juga jarum menitnya yang di jam tangan kita. Ya, maksudnya untuk waktu local time ya. Let's say di sini. Misalkan waktu yang mau kita tuju di negara itu adalah jam 4 pagi atau 4 AM ya. Ada yang posisi di sini. Nah, lalu jarum jam yang di waktu local time-nya, let's say menunjukkan ke angka 6. Nah, setelah ini baru kita setting jarum jam yang untuk local time-nya atau di negara kita ya, seperti ini. Oke. Misalkan di sini sekarang jam 5:30, ya posisinya seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, kalau kayak begini, ini artinya kalian bisa menunjukkan dua zona waktu yang berbeda ya. Nah, ini selama jam berjalan dia akan otomatis mengikuti. Jadi kita tahu di negara yang kita tuju itu dia posisinya jam berapa, AM atau PM ya. Tapi jam tangan ini juga bisa digunakan hanya menunjukkan penunjuk AM PM aja. Jadi kalau seandainya kita menghabiskan waktu kerja or else melakukan kegiatan di ruangan tertutup terus kita nggak tahu itu pagi, siang, sore, nah kalian bisa setting dari jam tangan ini juga. Caranya adalah menyamakan waktunya ya. Misalkan let's say sekarang jam 6 sore ya, kita posisikan ada di sini. Jarum GMT-nya ada di posisi 18. Jadi kalian cocokin sama outer bezel-nya ini ya. Oke. Jam 6 sore. Let's say jam 6 tepat. Nah, setelah itu tarik crown sekali. Kalian tinggal posisikan ini di sini. Nah. Seperti ini kalian jadi tahu ini posisinya jam 6. Tapi GMT-nya menunjukkan jam 18 di outer bezel-nya. Jadi ini artinya jam 6 sore atau PM. Nah, nanti kalau seandainya kalian setting lagi ya, misalkan di posisi setting, asumsinya ini jam berjalan ya, dia akan ngikutin terus. Oke. Demikian juga waktu jam 7. See? Dia posisi jarum GMT-nya ada di posisi 19. Begitu juga kalau jam 8. Jadi kalian bebas aja mau setting jam tangan ini untuk di dua zona waktu yang berbeda atau sebagai AM PM, itu bebas, terserah kalian. Nah, jam tangan yang gue pegang ini adalah Seiko Presage Sharp Edged SPB 221 J1 ya. Movement-nya automatic dengan kaliber 6R64. Untuk case-nya stainless steel with super hard coating. Maksudnya super hard coating ini supaya nggak gampang tergores ya. Terus untuk glass material-nya itu sapphire crystal yang udah dilapisi anti-reflective coating. Terus screw see-through case back. Jadi untuk case back-nya ini see-through atau exhibition ya. Jadi kalian bisa lihat rotor sama movement-nya di belakang ini. Nah, untuk diameternya ini di 42,2 mm dan untuk ketebalannya ada di 13,7 mm. Nah, untuk look width-nya sendiri kalau seandainya kalian pengen ganti-ganti strap, ini ada di 20 mm.
Untuk water resistance-nya ini kurang lebih ada di 100 meter. Tapi ingat ya, ini bukan diver watch. Jadi walaupun 100 meter itu hanya untuk pressure, bukan untuk kedalaman. Oke. Nah, untuk power reserve-nya sendiri, dia punya indikator power reserve di dialnya untuk di posisi angka 9. Nah, kalau yang posisi angka 6 ini sub dial untuk menunjukkan date atau tanggal ya. Nah, untuk power reserve-nya sendiri kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup tanpa dipakai kurang lebih selama 45 jam. Dan dia sudah punya magnetic resistance. Untuk harganya kalian bisa bawa pulang si Sharp Edge ini di kisaran 16.600 ya, 16 jutaan, 16,5, 16,5 sekian ya, kalau dibulatin mungkin 16.600. Oke. Untuk berburu ini kalian bisa langsung berburu di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com. Atau mungkin yang udah punya kalian bisa coba utak-utik apa sih atau mungkin gimana sih cara pakai jarum GMT-nya ini. Nah, gimana nih fungsinya? Asik nggak sih? Nah, atau mungkin perlu nggak sih? Ya. Perlu nggak perlu? Kalian kalau udah punya fitur ini, sayang dong kalau seandainya nggak tahu cara gunainnya. Ya, mungkin bisa dicoba. Nah, yang gue pegang di tangan gue ini adalah jam tangan Seiko 5. Tapi yang bakal gue bahas di sini adalah kompas bezel. Nah, kalian pasti ada yang masih bingung kan gimana cara nggunain kompas bezel. Nah, caranya simpel. Pegang jam tangan secara horizontal atau kayak gini ya. Terus sejajarkan posisi jarum jam itu ke arah matahari ya. Let's say sekarang jarum jamnya ada di posisi ini ya, untuk posisi matahari. Nah, terus gimana sih caranya? Kalau baca posisinya, nah letakkan, kalau seandainya kalian posisinya ada di bumi bagian utara, nah posisinya adalah pastikan arah selatan ada di antara posisi matahari jam dan jam 12. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di antara 12 sama arah matahari atau mungkin hour time-nya kalian posisikan kompas selatan ini di antara jarum jam dan angka 12. Nah, dari sini kalian udah bisa lihat posisi kalian di mana dan membaca posisi utara dan selatan dan yang lain-lain, timur, barat. Nah, kalau kalian berada di bumi bagian selatan, nah itu yang perlu kalian lakukan adalah sebaliknya ya. Kalian putar sampai indikator utara berada di posisi yang sama. Nah, kalian bisa mengetahui posisi kalian dari membaca outer kompas bezelnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini akan lebih akurat lagi kalau seandainya kalian posisi matahari berada di waktu misalkan pagi, siang, atau mungkin sampai sore ya. Nah, itu akan lebih akurat. Tapi ingat ya, ini kan karena kompas bezel, jadi nggak akan seakurat GPS-GPS digital yang terdapat mungkin di device ya. Tapi yang pengen gua share adalah kalau seandainya kalian penasaran dengan gimana sih cara baca kompas bezel, nah kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk jam tangan yang ada di tangan gua ini adalah jam tangan Seiko 5 Sports dan kode SKU SRP745K1. Dan untuk movementnya otomatik dengan kaliber 4R36 dengan fitur hack and winding. Nah, untuk glass materialnya ini menggunakan hard leg crystal, case-nya stainless steel, dan untuk back case-nya itu adalah exhibition atau see-through case back.
diameternya kurang lebih ada di 41 mm dan ketebalannya hanya di 12 mm. Dan untuk water resistance-nya itu ada di 100 meter. Nah, untuk lumnya dia ada di our hand sama markernya yang pasti. Ada day and date display ya, atau hari and tanggal yang udah khas di Movement 4R36. Nah, untuk harganya kalau kalian menginginkan Seiko ini, kalian bisa bawa pulang dengan harga di kisaran 2,5-an ya, 2,5-an atau 24 sekian ya. Jadi kalau dibulatin mungkin 2,5, dan kalian bisa berburu ini di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita. Oke. Mungkin kalian udah ada yang punya Seiko dengan kompas bezel tapi belum tahu cara gunainnya, ya mungkin sekarang bisa dicoba, atau mungkin kalau iseng di pagi hari atau siang hari kalian bisa tes. Oke, tadi kita udah bahas beberapa ya, cara baca rotating bezel diver, terus GMT sama kompas. Nah, sekarang adalah tachymeter. Oke, tachymeter ini kan biasanya terdapat di bezel, tapi ada juga yang ada di chapter ring untuk di dalam dialnya ya. Kebetulan yang gue pegang ini penanda tachymeternya bukan di bezel, tapi ada di chapter ring di dalam ya. Nah, tapi sebetulnya cara bacanya sama aja. Gimana sih cara baca tachymeter? Nah, tachymeter itu sebetulnya alat ukur untuk mengetahui kecepatan rata-rata. Jadi bukan kecepatan pasti ya, kecepatan rata-rata. Nah, itu caranya dengan mengaktifkan chronograph atau stopwatch. Nah, caranya gini. Let's say kita mau lari sejauh 100 meter. Nah, sebetulnya kecepatan kita berapa sih misalkan? Katakanlah kita nggak punya device yang modern, kita punya device chronograph. Cara menghitungnya dengan tachymeter tuh gimana sih? Nah, waktu kita start ya, tekan tombol start di jam tangan chronograph ya. Nah, ini kan sudah berjalan. Nah, kita lari nih. Nah, setelah kita lari selama sejauh 100 meter itu, berhentinya, kalau seandainya let's say ini udah berhenti nyampe finish, kita stop. Nah, sebetulnya di angka tachymeter itu kita berhenti di angka berapa? Let's say kita berhenti di angka 250 ya. Itu artinya cara menghitungnya, pengen tahu kecepatan rata-ratanya kita waktu lari tadi, adalah 1 km itu sama dengan 1000 meter ya, dibagi jarak lintasan kita tadi itu 100 meter ya kan. Nah, itu artinya 10. Nah, 10 itu perhitungan rata-rata per 100 meter. Lalu cara menghitungnya adalah 250 dibagi 10. Nah, akan terdapat 25, angka 25. Jadinya kecepatan lari rata-rata kita adalah kurang lebih 25 km per jam. Nah, kurang lebih salah satu contohnya seperti itu. Emang sih kalian kalau mungkin nggak terlalu ngeh di perkalian, mungkin agak pusing juga. Tapi sebetulnya caranya itu hanya untuk menghitung rata-rata kecepatan kita dari objek start sampai ke finish itu kira-kira berapa, menggunakan kronograf manual dengan tachymeter ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang punya beberapa jam kronograf yang ada bezel tachymeternya tapi bingung tachymeter itu apa sih, gimana cara bacanya, mungkin kalian bisa tes coba kira-kira benar apa enggak, kayak gitu. Dan ini kebetulan yang gua pegang ini adalah Citizen dengan movement quartz ya. Kalibernya 0.520, case-nya stainless steel, glass materialnya crystal glass. Nah, untuk
back case-nya ini cuman screw case back aja, nothing special ya, karena dia just another quartz chronograph. Terus diameternya ini lebih ideal ya. Diameternya ada di 40 mm dan ketebalannya hanya 10 mm. Jadi termasuk enggak terlalu tebal ya. Nah, untuk water resistance-nya di sini dia 100 meter. Nah, fitur lainnya dia analog display pastinya, terus dia punya date display di posisi angka 4.30. Terus pastinya tadi dia punya chronograph function, terus dia punya 3 subdial. Subdialnya ini adalah untuk chronograph ya, menunjuk menit detik, menit chronograph sama 24 hour di sini. Ya, setelah dia punya tachymeter di chapter ring. Jadi di dalam sini ini chapter ringnya, yang di luar marker ini dia angka tachymeter ya. Nah untuk kalau kalian minat sama Citizen yang gua pegang ini, kalian bisa bungkus atau mungkin bawa pulang si Citizen ini di harga kisaran 1,950 atau mungkin kalau dibuletin hampir 2 juta ya. 2 juta dan kalian bisa browsing di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com. Oke, ini adalah Citizen AN817555E. Ya. Ini adalah AN817555E. So, gimana? Mau coba tachymeternya atau mungkin harus ambil ini dulu? Your choice. Nah, dengan jam tangan otomatik ini, kalian tetap bisa caranya mengetahui berapa detak jantung kalian ya, cepat atau lambat. Nah, itu caranya bisa dari jarum detik dimulai dari angka 12 atau angka 6. Nah, karena ini udah kelewat, aku coba dari angka 6 nanti ya. Nah, kalian bisa hitung ini per 30 detik atau per 15 detik ya. Jadi angka yang di chapter ringnya ini adalah menandakan pulse-nya ya, denyutnya. Jadi nanti berhenti di angka berapa itu perkiraan detak jantung kalian, berdetaknya berapa. Nah, itu ada di situ. Oke. Let's say gua tes dari angka 6 selama kurang lebih 15 detik ya. Oke, let's see. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, jadi kurang lebih tadi untuk yang di sejajar dengan angka 9 ini pulse meternya menandakan 40 dan dia agak lebih sedikit, jadi ada kemungkinan heart rate gua di sini low beat banget ya, low beat, termasuk low beat ya. Jadi hanya sekitar di 30 sekian, kurang lebih di 35. Masuk akal nggak sih low beat? Mungkin masuk akal aja sih. Nah, mungkin kalau seandainya kalian lagi excited or else or happy, nah kalian bisa ngecek ini ya. Jadi kurang lebih pulse meter itu cara bacanya seperti itu ya. Cuman ini mungkin agak susah dibaca ya, karena dia dialnya kecil dan untuk angka heart rate nya ini lebih di chaptering, jadi agak sedikit nggak terlihat. Mungkin di angle tertentu kalian bisa lihat. Oke. Jadi kurang lebih membacanya seperti itu ya. Kalian bisa mulai dari angka 12 atau angka 6. Bisa ngeceknya minimum dari 15 detik atau per 30 detik pertama. Ya. Kurang lebih cara bacanya seperti itu. Tapi untuk
pastinya sih kalian bisa cek kepada yang lebih expert lagi di bidangnya. Karena kalau dulu mungkin orang medical yang paling tahu untuk membaca pulse meter dari sebuah jam tangan mechanical atau jam tangan kronograf. Ya. Oh iya, ini kebetulan yang gua pegang adalah Mido dengan kode SKU M040 407 16 0400 Multifort Patrimony. Jadi jarang-jarang ada ya Multifort yang seperti ini. So ini adalah Multifort Patrimony. Movementnya dia automatic, kalibernya 80, which mean itu power reserve-nya bertahan hidup selama 80 jam kalau terisi penuh ya. Untuk movementnya dia based on ETA dengan kaliber C07621. Nah, untuk case-nya ini stainless steel. Glass materialnya udah sapphire crystal dome ya, di sini dome sapphire crystal. Dan untuk case back-nya ini see through atau exhibition. Jadi kalian bisa lihat rotornya di sini dengan grafir Mido di belakang. Nah, untuk diameternya ini yang paling gua suka. Kurang lebih only 40 mm dan ketebalannya hanya 12 mm. Nah, untuk water resistance-nya sendiri dia hanya di 50 meter. Nah, fitur lainnya dia punya Windows Date di atas angka 6. So far gue paling suka ini karena semuanya komposisi angkanya, markernya, sama posisi tanggalnya itu pas banget dan nggak mengganggu. Jadi komposisinya pas dan enak dibaca. Untuk casual ataupun untuk semi formal ini cocok banget. Dan untuk yang suka gonta-ganti strap, dia memiliki lebar lug kurang lebih di 19 mm. Oke. Nah, untuk harga, kalian bisa dapetin si Mido Patrimony ini di harga kurang lebih 11,7. Ya, 11.760 atau mungkin 11.800 ya kalau mungkin di buletin ya. So, jadi selain ini mechanical dan date atau mechanical date, kalian punya fitur pulse meter di Mido Multifort Patrimony ini. So, mau berburu ini? Go ahead, silahkan langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi. And happy hunting and happy shopping. Nah, ini yang terakhir ya. Ini adalah jam tangan dengan fitur slide rule bezel. Nah, jujur aja, gue nggak akan ngasih keterangan yang banyak soal ini di saat ini ya, karena ini adalah jam tangan dengan fitur yang paling banyak ya, paling ribet, paling serem kalau gue bilang ya. Jadi kalau udah ngeliat angka banyak banget, itu kayak buset, ini dipakai apa aja sih? Padahal ini emang benar sesuai keribetannya dia ini fungsinya banyak, karena ini lebih dipergunakan untuk pilot ya. Jadi ini fungsinya juga banyak, jadi untuk mengukur jarak, kecepatan, terus perkalian juga ada, terus abis itu algoritma juga ada, terus untuk bahkan untuk mengukur bahan bakar pun dia juga bisa. Dan itu untuk satu persatu penggunaannya itu juga nggak dengan mudah seperti kita ngitung kayak yang tadi-tadi udah gue jelasin ya. Dan untuk saat ini pun gue masih mendalami mempelajari ini, oke? Okay? Untuk pengen tahu karena gue penasaran ya. Nah, bahkan untuk beberapa rekan yang punya ini pun dia juga dengan di profesinya sebagai pilot pun kadang ada yang masih bisa baca secara akurat, ada juga yang enggak. Oke. Okay. Nah, ini yang gua pegang kebetulan adalah Citizen Eco Drive Pro Master dengan kode SKU CB020414L ya. Dia fiturnya adalah menggunakan movement Eco Drive dengan kaliber H804. Untuk case-nya titanium,
Tapi dia juga memiliki fitur radio wave ya. Nah, untuk glass materialnya di sini sapphire crystal dengan anti reflective coating. Nah, untuk case bag-nya sendiri dia screw case bag dengan warna yang agak sedikit gold ya, atau mungkin brass gold ya. Nah, untuk diameternya di sini adalah 45,9 mm, lumayan gede. Nah, untuk ketebalannya sendiri hanya di 12 mm, tapi karena ini titanium jadi dia ringan banget. Nah, untuk water resistance-nya dia memiliki water resistance 200 meter. Nah, untuk talinya sendiri ini dilengkapi dengan leather. Dan untuk look width-nya, Citizen ini dia memiliki lebar strap kurang lebih di 20 mm. So, kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap, jangan lupa dia ada di 20 mm. Nah, fitur lainnya dia punya Windows Date di angka 3. Oke, dan untuk di crown yang sebelah kiri yang sejajar dengan angka 8 ini adalah untuk memutar slide rule-nya yang di bagian inner chapter-nya. So, untuk Eco Drive ini dia menggunakan movement-nya tadi itu seperti solar ya. Buat kalian yang misalkan belum paham apa sih Eco Drive, nah dia memiliki movement seperti solar atau mungkin solar charging ya. Jadi cukup terkena paparan cahaya aja dia udah bisa mengisi dayanya ya. Tapi jangan terlalu khawatir sih, karena dia udah memiliki teknologi overcharge prevention. Jadi kalaupun kalian misalkan dijemur di bawah sinar matahari atau mungkin di bawah sinar lampu LED, ternyata lu kelupaan, itu dia nggak bakal overcharge. Oke. Dan dia juga punya daylight saving time function sama punya power reserve indicator. Nah, untuk Citizen ini kalian bisa dapetin ini dengan harga di 8,5 ya, kurang lebih di 8,5. Atau mungkin kalian udah pernah punya jam tangan dengan fitur slide rule bezel, atau mungkin jam tangan flight master atau yang berhubungan dengan pilot flight master, atau mungkin flieger. Nah, itu mungkin kalian bisa cek lagi ya cara kegunaannya, karena slide rule ini nggak just another accessories, tapi sebenarnya bisa dibaca dan digunakan dengan berbagai macam fungsi, walaupun sebetulnya memang cukup memusingkan, apalagi di sini angkanya juga kecil-kecil. Oke. Tapi kalian boleh coba. So, gimana? Udah penasaran sama fungsi-fungsi bezel yang ada di jam tangan kalian yang mungkin selama ini nggak kalian sadarin? Nah, mungkin kalau kalian punya jam tangan, beberapa jam tangan di rumah, kalian bisa mulai coba cek secara fungsionalnya. Ya. Oke, ini adalah yang terakhir dari beberapa jam tangan yang tadi udah gua bahas ya, mengenai fiturnya, fitur bezelnya, fitur chapter ringnya, tachymeter, GMT, bezel diver, kompas bezel, pulse meter. Gua makasih banget lo ya, lo udah mau pantengin video ini sampai kelar. Nah, karena lo udah setia nih niatin video yang edisi kali ini. Nah, nih buat yang belum subscribe, gua saranin buat subscribe dulu. Klik like, terus tekan loncengnya langsung. Yang udah jadi subscriber jangan lupa ya loncengnya ya, karena di episode kali ini gua bakal kasih surprise. Ya apalagi sih kalau bukan GAK giveaway or gift. Oke. Nah, yang bakal gua kasih di sini buat kalian adalah Aruba Tokyo Neon atau Alba Tokyo Neon dengan kode SKU AL4175X1 ya. Nah, syaratnya sih gampang. Gua kan pasti kasih pertanyaan-pertanyaan simple ya buat syarat giveaway-nya.
pertanyaannya adalah jenis bezel apa aja yang tadi sempat gua jelasin. Nah, kan macam-macam tuh. Bezelnya apa aja sih gitu loh. Sebutin aja. Enggak perlu yang gimana-gimana dijelasin bezel ini gunanya buat apa, cuman sebutin aja. Bezel atau fitur apa aja sih yang tadi gua sebutin di jam tangan ini? Misalkan gua kasihin satu ya. Misalkan let's say yang ini kompas. Nah, yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Nah, kayak gitu. Sebutin aja, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir pasti tahu ya. 6 ini fiturnya apa aja yang spesifik. Yang mewakili di ciri-ciri fisiknya ini. Ya. Gua tunggu sampai tanggal 31 Januari ya jawabannya ya. 31 Januari 2022 dan gua usahain pemenangnya udah ada di tanggal 1 Februari. Oke, jawaban bisa kalian tulis di kolom komen. Terus sertakan ID IG kalian tanpa dikasih huruf atau mungkin tanpa dikasih tanda @. Langsung aja. Ya. So, I think that's all everyone. Good luck and see you on the next video.